Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel Dadang Games dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ada kartu baru ya, namanya ini teman-teman Infernal Flame Banshee, dan kita akan mengabuse kartu ini di beberapa deck yang kita miliki ya. Tapi untuk pertama-tama di video hari ini, edisi video hari ini atau video ini gua akan campurin sama Manadium ya teman-teman ya. Dan ya, kombonya adalah kita bikin Infernal Flame Banshee, tambahkan si Nemesis Flag. Nemesis Flag entah add si Eskatos atau si Protos, teman-teman. Terserah kalian itu ya. Kalian kalau cuma ngincer ini dua doang ya. Kalian udah punya Manadium nih. Terus kalian cuma butuh si Infernal Flame Banshee buat either antara mau ke Protos atau ke Eskatos. Sebaiknya jangan gacha, teman-teman, crafting aja dua kartu ini ya. Dan ya gitu aja, gua ke listnya. 2 Veiler, 3 Maxi, 1 Nemesis Flag wajib, 3 Mik, 3 Ash Blossom, 3 Raihard, 3 Rium Heart, 2 Star Frost, 1 Nibiru, 1 Protoss, 1 Eskatos. Kalian bawa salah satu aja. Ini karena gua sebagai contoh aja, jadi gua bawa dua-duanya maksudnya. Nanti gua keluarin tambahin 1 Veiler gitu, teman-teman, dan 1 Rota, 2 Rifle, 1 Imaginings, 1 Obsession, 2 Rifobia, 1 Perlo Reno, 3 Calarium, 2 Call by the Grave, 1 Crossout, 3 Imper, dan 2 Astroloud, 1 ini, 6, terus 8, Amritara, terus Baron, terus ini Banshee wajib, dan 2 Lightheart, 1 IP, 1 Crosship, 1 Dark, 1 Elf, 1 Unicorn, 1 Apo, dan 1 Access Code. Oke, gitu aja, gua tunjukin aja ke kombonya teman-teman. Oke teman-teman, langsung gua tunjukin aja ya ininya kombonya. Dan ya, kombonya gua kasih taunya satu aja ya. Itu pun one card kombonya biar videonya nggak kepanjangan, Pak. Oke, langsung aja. Ya. Normal summon Rium Heart biasa, one card combo kita seperti biasa. Yes, yes, yes. Hidupin Mik, terus ke Amritara, Amritara ambil Calarium. Nice. Terus jangan diaktifin dulu, langsung ke Lightheart. Ambil Raifabia, terus Raifabia duluan, ambil Raihard. Raihard ambil ini Rifle, terus Calarium, teman-teman. Baru Visa Star Frost, gitu urutannya. Jeder, hidupin lagi Lightheart-nya karena Visa Star Frost ada di field ya. Langsung bikin Link 2 ke Crosship, aktifin Rifle, bikin Baron the Fleur. Bang, yep. Di sini spesifik hidupin si Raihard-nya ya teman-teman ya. Jangan si Mik, hidupin Raihard-nya. Karena kita nggak punya cara lain lagi untuk menghidupkan Raihard kecuali dengan Crosship di build ini ya. Oke. Dan pakai si Astroloud sama Crosship buat bikin Elf. Yes, Elf hidupin Mik, terus Baron the Fleur target Mik, ancurin seperti biasa. Channeling 1 Mik, channeling 2 Calarium. Dan Mik yang terpanggil dari deck jadiin level 4 ya. Ubah levelnya jadi level 4. Terus bikin Flame Banshee, Infernal Flame Banshee, kartu baru untuk Master Duel. Terus detach 1, add si Nemesis Flag. Add Nemesis Flag ya teman-teman ya. Efeknya adalah kita bisa mentarget satu monster ya, monster milik kita yang terbanish, terus shuffle. Dan ya, di main phase kita bisa ambil si Protos atau si Eskatos. Gitu teman-teman. Yes. Yes, ambil Protos. Di sini gua ambil Protos ya teman-teman ya. Oke. Di sini yes, gua ambil Protos. Dan sebaiknya ya teman-teman ya, sebaiknya kalian bikin IP Mas Querena dulu dengan cara si Nemesis Flag dan Mik atau dan ini, pokoknya bikin IP Mas Querena dulu kalau bisa. Di sini mana ada IP kan ya, IP Mas Querena. Tapi di sini sayangnya gua nggak manggil IP Mas Querena karena ini sebagai contoh mentah aja ya teman-teman ya, dan one card combo juga by the way. Yes, ini si Protosnya Pak declare antara dark atau fire gitu teman-teman. Tapi di sini meta Master Duel lagi fire ya teman-teman ya, lebih baik kita declare fire aja supaya si Snake Eyes lawan kita bubar teman-teman, apalagi ada volcanic
ya memanggil apa di clarifier seems nice ya. Atau kalau kalian tidak bawa Protoss, bawanya Eskatos, karena Protoss ini kan UR ya teman-teman ya, sementara Eskatos SR. Kalian bisa declare Pyro pakai si Eskatos gitu kalau kalian mau, atau enggak ya declare Dragon atau apapun itu. Intinya begitu aja teman-teman, dan kita balik lagi ke decklist-nya. Oke teman-teman, gitu aja untuk video hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe. Bantu remain channelnya. Kita berjumpa lagi di video-video yang berikutnya. Bye-bye. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you.